Halo teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu Pak Cuang. Ini yang kemarin saya pergi ke tempat beliau, saya sempat ngonten. Beliau punya ikan gapi banyak banget teman-teman. Tapi hari ini beliau datang ke sini mau beli gapi AFR. Ini saya juga penasaran, padahal gapinya banyak banget ya. Ntar kita tanya-tanya lah, kenapa beliau ke sini beli gapi AFR. Biasa. Ini lokasinya di Cilacap ya teman-teman. Patokannya dekat alun-alun dan terminal Cilacap. Nah ini Pak Cuang lagi milih ikannya nih teman-teman. Iya, sangat luar biasa ini. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ini lagi libur ya Pak kerjanya ya? Ya libur, santai. Lagi nyantai libur, sempat mampir ke sini katanya penasaran katanya. Penasaran. Saya bilang ada ratusan AFR, langsung ke sini. Di Cilacap belum ada ini kayak gini, baru nemu ini bisa. Baru nemu. Iya. Ini udah hampir 2 jam nih teman-teman, belum pulang. Katanya betah. Koloni AFR bisa sebanyak ini. Ini di rumah punya gapi berapa jenis Pak sekarang? Sekitar 8 jenis. Oh 8 jenis. Iya. Padahal di rumahnya ada AFR ya Pak ya? Ada AFR, tapi nggak banyak jenis, luar biasa. Iya. Luar biasanya masalahnya kan gini, kalau albino yang identik mata merah itu biasanya kan itu. Jadi kalau bisa berkembang kayaknya perlu perlakuan khusus. Tapi saya tanya ini katanya nggak ada perlakuan khusus ya? Nggak ada. Iya, tapi bisa sebanyak ini. Penasaran iya, ya? Melebihi yang mata hitam malah. Lebih mata hitam. Iya, mata hitam pun bisa berkembang tiap bebas tanpa kanibal juga nggak sebanyak ini. Ini yang katanya kanibal malah bisa kayak gini, malah kayak hujan AFR. Hujan AFR. Iya. Yang bikin betah 2 jam nggak pulang tau Pak? Ya. Apa ya? Enak nyawang apa? Ngeliat-ngeliat cara ternak ya? Enggak. Heran, hasil penasaran loh. Hasil penasaran? Iya. Tadinya penasaran, udah lihat malah heran sendiri. Ada AFR sebanyak ini maksudnya loh. Dalam satu koloni. Kecuali ada perlakuan khusus mungkin nggak begitu heran. Nah ini kan nggak ada perlakuan khusus ya. Bisa saja banyak ini kan. Itu. Kalau AFR sih untuk cinta gapi, terus peternak gapi. AFR kan juga dikatakan gapi sejuta umat ya. Iya. Gapi yang pasti umum. Laku lah ya. Iya pasti laku ini. Laku berarti iya. Gampang jualnya. Iya. Kalau dari warna sih sebenarnya AFR itu nggak begitu banyak reject sih masalahnya. Iya. Mungkin itu kelebihannya ya. Kelebihannya itu. Iya. Kalau yang motif kan rejectnya banyak. Tadi sempat cerita ya Pak, katanya jenengan punya gapi 8. Katanya yang paling susah AFR malah jenengan ya. Iya, makanya dari hasil penasaran saya heran-heran ngelihat loh. Kalau boleh nginep malah melihatnya sambil nginep ini di sini. Iya, baru lihat gapi AFR tuh banyak ini. Yang dipilih nih, Pak. Coba serok Pak, maaf. Iya, nih, sangat luar biasa nih. Udah banyak, kuantitasnya, kualitasnya juga nggak kalah ini. Iya. Itu jenengan emang penasaran AFR apa emang suka AFR Pak? Ya itu tadi aja, kalau suka sih memang dari dulu suka. Suka lah ya. Kalau bisa dikatakan, kalau dari AFR ya itu tadi sejuta umat lah. Hampir rata-rata pasti suka. Iya. Terus yang lebih ininya lagi heran kok, bukan sukanya lagi sekarang. Sukanya udah ketutup sama heran. Lihat AFR bisa sebanyak ini. Banyak ini. Iya, kayak ikan cere gimana? Di selokan ini. Kayak ikan cere di selokan aja iya, tuh. Iya, sudah enggak ada. Enggak bisa kayak itu.
Ya semoga aja jenengan bisa lihat terang AFR iya, gini Pak ya. Pokoknya sangat luar biasa lah melihat AFR. Padahal jenengan terang kopi udah bertahun-tahun ya? Iya, dari kecilnya itu apa suka ikan. Tapi kalo belum pernah AFR sebanyak belum, ini. Belum, belum. Bahkan belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Boro-boro ngerasain bisa tenang sebanyak ini ngelihat aja belum, belum. Mungkin kurang jauh mainnya atau gimana, tapi yang jelas oh sini dekat ya padahal. Padahal udah ke peternak puluhan orang ya? Ya hampir rata-rata lah kawan-kawan dari reseller, penjual, penghobi, terus sesama komunitas itu sering ketemu, sering lihat, tapi enggak nyampe sebanyak ini ya? Enggak. Kalau ikannya mungkin ada yang lebih bagus, ada yang lebih ini adalah kurang lebih. Tapi kalau ngelihat kuantitas sebanyak ini baru di sini nih, AFR sebanyak ini. Kalau cendolan mungkin sering ya? Cendolan loh sering. Sering. Oh. Kalau dari jenis-jenis terus banyak mungkin. Tapi ini yang heran itu kan, itu tadi kembali ke awal, kalau albino AFR atau yang dikenal dengan mata merah itu kan karakteristiknya kanibal ya. Berarti kalaupun, susah lah ya. Iya, kemungkinan susah. Kalaupun bisa pun itu enggak bisa berkembang semuanya. Iya, karena dari kecil aja udah beda sama yang sapi-sapi biasa itu yang kanibal. Makanya itulah kita heran-heran ini. Rasanya kayak gimana gitu lihat. Betahnya kalah sama herannya kok, jadi yang bikin lama ini herannya benernya bukan betah. Kalau rasanya kita heran, pengen pulang ya. Ini ada nggak saran buat teman-teman ini ya untuk ternak gapi terutama jenis AFR Pak? Kedepannya gimana gitu? Ada saran nggak? Kan kadang khawatir kita melihara gapi udah banyak bingung jualnya gitu. Oh kalau untuk jenis AFR enggak, itu tadi itu, iya kembali ke tadi lagi itu. Jangan khawatir kalau AFR itu. AFR itu gak bisa juga umat. Anak kecil yang baru lihat ikan aja udah suka ini. Iya. Kalau untuk brand favorit itu mungkin masing-masing lah ya. Iya. Tapi kalau AFR itu jenis gapi yang umum lah. Iya. Karena pertama itu rawan apa jarang dicek warnanya walaupun nggak rubah dari aslinya lah. Katanya kalau peternak corak. Oh iya. Katanya kalau peternak belum punya AFR tuh kayak belum, ya, itu belum dibilang ya, peternak gapi ya. Kurang lebihnya itu, macam itulah. Minimal ada satu jenis AFR iya, lah ya. Buat brand gapinya. Iya. Kalau brand jenisnya mungkin masing-masing karena ada yang suka corak, solid, terus motif itu kan lain-lain. Nah ini bagi pengalaman buat teman-teman Pak, kenapa panjenengan gagal melihara AFR itu? Nah itu kenapa itu? Iya, apa karena itu penyakit? Apa karena tempat? Apa karena waktu? Atau karena perawatan itu coba? Kadang kan kita penasaran kenapa bisa gagal gitu. Iya. Ya ini yang mau saya tanyakan ke sampean malah lihat ya, gini, banyak banget. Tapi gini sih, kalau kemarin mungkin kebetulan pas gagalnya itu kan gak satu jenis. Hampir 8 jenis itu memang kena mati massal. Jadi kemungkinan itu kemarin itu cuaca ekstrim apa ya? Oh, cuaca ya. Satu. Yang kedua mungkin dengan faktor makanan yang sama mungkin makanannya itu bisa. Kecuali gagalnya di satu itulah mungkin tanda tanya. Tapi kebetulan memang juga di jenis gapi AFR saya yang belum ini. Belum berhasil ya? Belum berhasil. Kalau untung, jenis lain udah berhasil. Iya. Udah merasa berhasil lah ya Pak? Iya. Kita. Karena udah berkembang biak, udah penjualan, udah breeding, perawatan, penjualan lagi. Kecuali AFR ini. Padahal punya jenangan AFR-nya banyak ya, tapi belum merasa berhasil ya. Belum, karena belum bisa perawatan penjualan dari hasil breeding sendiri. Oh. Iya. Pernah paling reseller. Kalau yang dari sendiri itu belum. Belum maksimal lah, belum berhasil sih, belum maksimal. Iya. Belum maksimal. Iya, kalau untuk ukuran kualitas kuantitas. Kalau kualitas sudah pernah. Jual 1-2 kebetulan bagus itu kan. Ini rencana mau diternak apa mau dijual lagi Pak? Ya kalau potensi sih jelas buat reseller ini sangat masuk. Tapi gak kalah penting juga kita sortir yang bagus-bagus buat ternak ya? Iya ternak. Karena kebetulan memang saya itu hobinya memelihara dulunya. Iya. Ibaratnya jual bonus lah ya. Iya. Hobinya melihara. Kalau kualitas mungkin bisa lah buat komoditi ini. Kualitasnya dulu.
Oh, kerjaan kan ada pemasukan. Iya, Pak. Terima kasih sharing-sharingnya buat hari ini ya, Pak. Kapan-kapan ntar saya mampir ke tempat rumah jenengan. Boleh. Ya, terima kasih, Pak.